Hey yo, what's up? Ketemu lagi dengan Mafia Gosip yang selalu menyajikan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Nah, kali ini ada sebuah video mesum berdurasi pendek yang dilakukan pasangan warga negara asing viral di media sosial. Video itu diunggah di akun TikTok dan kemudian disebarluaskan melalui akun Twitter. Video itu disebar dalam potongan pendek berdurasi 5 hingga 59 detik. Mereka diduga melakukan aktivitas seksual di sebuah villa di Bali. Hal tersebut terlihat dari batang penjor berisi sanggah yang terdapat di area villa, yang diduga di area Kuta Utara. Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara, Ibtu Made Purwanta, memastikan lokasi video tersebut direkam di sebuah villa di Bali. Lokasi villa tersebut di kawasan Umalas, Krobokan, Kuta Utara, Badung, Bali. Villa tersebut satu komplek dengan 7 bangunan villa lainnya. Pihaknya masih mengecek kembali 7 villa tersebut untuk memastikan satu villa yang terekam dalam video itu tempatnya berada di Umalas, Krobokan, Kuta Utara. Betul atau tidak tempatnya, kami masih mau memastikan karena villa di sana mirip-mirip, kata dia. Pihaknya juga akan memanggil pengelola untuk memastikan identitas WNA yang menyewa villa. Pemanggilan itu pun juga untuk memastikan WNA yang berada di villa dan terekam dalam video tersebut. Pihaknya menduga konten video tersebut direkam beberapa bulan atau tahun yang lalu dan baru disebar di media sosial. Tak hanya satu video yang dibuat Kevin dan kekasihnya, serta satu pasangan kekasih WNA lain termasuk seorang perempuan lokal, dibuat menjadi beberapa video dalam durasi pendek. Mereka meninggalkan Indonesia tanggal 28 Mei 2021 lalu melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ungkap Jamaruli Manihuruk. Hingga saat ini, tim dari Kanwil Kemenkumham Bali masih terus melakukan pencarian satu orang WNA lain yang ada di dalam video tersebut. Sementara untuk yang WNI bukan ranah dari instansinya. Nah, para mafia gosip, itulah kabar terkini, terpercaya, teraktual dari Mafia Gosip. Jika kalian tak mau ketinggalan berita lainnya, silahkan like, share, dan subscribe channel ini.